Polresta Jambi berhasil mengamankan pelaku pencurian motor di Kota Jambi. Dan tim berhasil mengamankan 13 pelaku. 12 diantaranya laki-laki dan seko perempuan. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan Bang Jek. Sebanyak 13 pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor yang beraksi di Kota Jambi berhasil diamankan Satreskrim Polresta Jambi. Kapolresta Jambi Kombespol Eko Wahyudi mengatakan, belasan pelaku ini ditangkap setelah pihaknya membentuk tim khusus penindak curanmor yang marak beraksi di Kota Jambi. Eko juga menuturkan, tim khusus ini akan terus bekerja untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait maraknya kasus curanmor yang ada di wilayah hukum Polresta Jambi. Belasan pelaku ini diamankan dari kelompok dan kasus yang berbeda-beda. Dari belasan pelaku tersebut, mereka mempunyai peran masing-masing dalam melakukan aksi pencurian. Terdapat 6 orang tersangka curanmor, sementara 7 orang merupakan penada, dan 1 pelaku perempuan perannya ikut membantu dan memonitor sekeliling. Untuk menghilangkan jejak setiap kali berhasil menjalankan aksinya, para pelaku ini menjual sepeda motor curian ke kawasan pedalaman yang ada di Provinsi Jambi, mulai di Kabupaten Sarolangun, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat. Para pelaku curanmor tersebut menjual hasil curian mereka dengan harga yang rendah, mulai dari 3 juta rupiah hingga 5 juta rupiah. Di samping itu, Eko juga menjelaskan tim susnya sempat mengalami kesulitan dalam pelacakan para pelaku dan barang bukti, dikarenakan medan yang cukup sulit karena barang curian tersebut dioper ke pedesaan yang sulit dijangkau dan harus melewati hutan-hutan. Atas perbuatan tersebut, para pelaku dikenakan pasal 363 ayat KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Selain itu, Eko juga menghimbau kepada masyarakat yang pernah kehilangan sepeda motor untuk datang ke Kapolresta Jambi dengan membawa surat-surat kendaraan. Apabila surat dan motor tersebut cocok, maka masyarakat boleh membawa pulang motor tersebut secara gratis tanpa pungutan biaya. Setelah tim ini dibentuk, kita mendapatkan beberapa hasil di mana tersangka yang sudah kita dapatkan itu sebanyak 15 orang. Kemudian untuk barang bukti yang berhasil kita amankan ada 15 unit. Di mana dari 15 unit yang sudah kita amankan ini kita dapatkan di beberapa kabupaten. Di antaranya di Kabupaten Sarolangun kita berhasil mengamankan 6 unit sepeda motor. Kemudian di Batanghari kita mengamankan 7 unit, dan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu kita mengamankan ada 2 unit. Dijual 4-5 juta, bahkan ada yang dibawa dari 4 juta, ada yang dijual 3 juta. Fazil Cek TV melaporkan.